Naik ke mobil. Ada disco. Apa kabar? I can speak Bahasa in here. Lebih dulu sekarang. Wow, so scary. Akan mekar. Yang mekasa. Sendiri. Aku pusing baca komen. Yuk, silakan yang mau bertanya. Jadi kemarin ada. Eh, udah pada tahu ya. Ya aku terpilih menjadi member Quadlibs. Jadi Quadlibs itu adalah subunit yang dibuat oleh 48 Crew. Jadi isinya ada 4 member. Membernya ada dari Manila 48, ada dari Bangkok 48, dan ada dari SKE48. Dan tentunya dari JKT48 juga. Jadi aku menjadi perwakilan JKT48 untuk menjadi anggota Quadlibs. Ya. Thank you. Dan kita akan mulai debut itu pada tahun 2024. Insyaallah. Awal tahun 2024. Jadi ditunggu aja karena kita akan debut itu tahun 2024. Itu ada yang bilang Januari ya. Tapi kita belum tahu pastinya. Aku belum tahu pastinya kapan akan debutnya, keluarin musiknya. Tapi yang pasti 2024 Quadlibs akan debut. Konsep dari Quadlibs ini tuh aku pribadi waktu pertama kali kayak dibilang ini 48 AKB akan ada apa namanya subunit di luar Jepang dan kayak ya pokoknya bla bla bla, terus akhirnya kayak aku tertarik karena di sini konsepnya beda banget sama 48 group pada umumnya, pada JKT48 lakukan. Terus kayak aku rasa sih kayaknya ya kayak sister group yang lain juga belum pernah ngelakuin, jadi aku ngerasa tertantang untuk melakukannya. Ya, begitu. Karena akan banyak banget aktivitas menarik yang bakal dilakuin sama bareng-bareng sama member Quadlibs yang lain. Nanti aku ikut itu apa namanya? To shoot, Mira and Grit. Aku ikut. Ketemu ya.
makin cantik aja. Aku habis latihan nih. Pick me, pick me. Aku habis latihan, barusan habis latihan sama anak-anak One Lips. Hari ini kegiatannya sampai jam segini. Jadi bisa lakuin banyak hal. Untuk jadwal aku kedepannya tuh dan JKT-nya udah pikirin. Dan aku maksudnya kita semua udah pikirin gimana jadwal JKT sama Quad Lips. Jadi buat Senta Sai nanti ditunggu aja ya update-annya. Makasih. Karena apa ya, maksudnya di media sosial tuh rame gitu loh sama fans JKT juga. Makasih banyak udah support Quad Lips dan aku. Iya. Aku harap kalian juga bisa menyebarkan unit ini kepada teman-teman kalian. Siapa tahu kan jadi suka JKT, jadi suka Quad Lips. Karena ya menurut aku ya anak-anak Quad Lips tuh kayak punya talenta yang bagus dan menarik semua gitu loh. Menurut aku ya mereka, tiga dari mereka, tiga-tiganya. Empat-empatnya deh. Jadi ya aku seneng gabung sama Quad Lips. Aku gak sabar buat nunjukin apa yang udah kita lakuin. Sebenernya belum banyak, tapi udah beberapa kita udah mulai latihan. Aduh, aku mau ya jawabin satu-satu, tapi itu maaf banget. Mata aku tuh kayaknya emang terlalu bagus, jadi aku tuh kayak baca komen tuh kayak gitu. Harus gitu. Sama yang tanya-tanya aktivitas aku juga, aku udah jelasin di Twitter deh ya, kalau nggak salah, atau di wawancara sama itu ya. Ya, jadi aku bakal tetap melaksanakan kegiatan aku di JKT48 dan di Quad Lips. Jadi sekarang aku punya dua grup, tapi aku tetap member JKT48. Akan selalu menjadi member JKT48. Tapi aku juga member Quad Lips. Jadi aku JKT48 dan Quad Lips. Kalau di JKT dulu kayak dua tim gitu, kayak tim J sama tim T atau tim J sama tim K. Tapi bedanya aku JKT sama Quad Lips. Aku tapi sekarang aku stay-nya lagi di Thailand. Tapi ya tidak ada kemungkinan juga akan sering pulang ke Indonesia. Karena aku tetap member JKT. Walaupun aku jarang perform di teater, jangan lupain aku ya. Ini apa sih 10-10? Oh, anniversary showroom. Enggak sih showroom anniversary pun enggak ya? Enggak tahu. Karena kalau kayak kemarin kan kalau di jadwal kayak oh hari ini ada teater gitu. So kayak aku kangen teater so much, kangen banget. Aku udah makan. Kalian gimana, makan belum? Apalagi yang aku pengen ceritain ya? Banyak sih, tapi kayak bingung juga mau cerita apa. Ya gitu. Jadi mohon bantuannya untuk aku dan Quad Lips. Aku udah hampir sebulan deh kayaknya tinggal di sini. Kalian, apakah kalian terkejut? Error dia. Loh.
Loh? Error. Ntar ya. Lo? Nih? Nih? Oh my goodness. Lu? Error. Ntar ya. Mana? Apa ini? Apa cara? Bentar ya. Press and hold it for a long button and the button until the power starts for the next letter and the power device is turned off. Oh. What is it? What's on till the power off slide apart? To slide it and wait 30 seconds for white device to turn off. Turn off the device back on this and hold on the top until you see a double. Cannot! I can't! He can't! Oh my goodness, what's wrong? Press and hold the volume button and the top button until the power up sliders. Where? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? I don't get it. Dari ada rumah. Nge-lag ya? Nge-lag gak sih? Rumah dari siapa rumah? I can see it. Oh my goodness. Ya Allah.
Siapa yang kasih aku rumah? I can't say it. Gak ada di sini. Iya, hasil tuh rumah kan. Seperti rumah. Turn off. Turn off. Okay. Do you need rest? Yes, yes, you are. Gak bisa. Bentar ya. Aku udah lama gak showroom ini atau gimana sih? Kok kayak banyak yang aneh-aneh? Ada candi. Kok lucu? Can I see that? Oh my. Bentar ya, guys. Ini kok bener, kok gak mau ya dia ya? Kenapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak mau. Loh kok tiba-tiba?
I don't know. Mungkin dia capek. Ya sudah. Kalau begitu. But I wanna try it again. What's wrong? I was stressed sendiri. Kenapa? Udahlah, kau pusing. Aku tadi mau cerita apa ya? Aku lupa deh. Aku cerita mau cerita apa? Aku udah lupa. Oh my gosh. Ya gitu. Ya gitu. Apa? Gitu guys. Aku mau minta tolong. Menurut kalian dia kenapa? Menurut aku dia mungkin lelah. Karena aku pakai terus setiap hari. Tapi gak ada dia, aku jadi gak bisa. Makanya kamu nyala dong. Kamu kenapa, woy? Woy, kamu kenapa, woy? Tuh screenshot bisa. Ya gitu. Apalagi ya? Tadi aku mau cerita apa lagi? Aku jadi lupa gara-gara aku distract ini. Kalian ada yang mau kalian tanya nggak? Coba boleh tanya. Aku akan jawabnya. Aku akan menjawab apa yang aku lihat di kolom komentar ini. Aduh. Oh, Bangkok sama Indonesia sama kali jamnya, guys. Di sini sama di sana sama jamnya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Cuman beda negara aja, tapi jamnya sama. Aku di sini aman sih makanan kayak ya udah aku bisa makan semua. Kayak belum ada yang, oh aku pengen ini gitu. Gak ada, belum ada. Begitu. Open YouTube. You'll need to unlock your iPad first.
I couldn't open YouTube. My apologies. Why? Which app do you want to open? YouTube. One moment. I couldn't open YouTube. Sorry about that. Why? Which app do you want to open? Spotify. On it. I think I couldn't open Spotify. This guy, my apologies. Oh, why? Unlock. It looks like you haven't set up any HomeKit accessories. You can go to Spotify and open HomeKit. Hi, naku. Cannot, Nini, cannot. What's wrong with you? Hey, kau, napa kau? Tak mau kau. Aku cari dulu ya, guys. Sebentar ya, guys. Frozen? Wow, ya kayaknya dia frozen deh. Sebentar ya. Oh, harusnya bisa. Aku telepon Saf dulu ya. Halo, Kak, mau tanya, tabletku nggak bisa dibuka, dia kayak stuck gitu, itu kenapa ya? Kayak dia cuma di home screen abis itu, tapi dia nggak bisa di restart, nggak bisa diapa-apain gitu, tapi dia bisa screenshot. Bisa lihat kayak yang slide yang sebelah kanan yang buat lihat volume gitu-gitu bisa. Tuh, Spotify bisa nyala. Tapi kayak dia kayak nge-frozen gitu. Oke. Oke, ini aku fotoin ya, bentar. Bentar kak, udah aku kirim. Nah si yang itunya tuh dia nggak bisa disingkirin gitu. Kocak lagi showroom lagi. Bentar ya teman-teman. Bisa dikunci, bisa dinyalain lagi, bisa. Cuman nggak bisa di unlock. Dikunci. Maaf kak, putus-putus. Dikunci terus. Halo. Mosh. Nani. Nah, halo.
Dikunci terus. Oke. Nyala dia. Nyala tapi kayak nggak ada power yang buat slide off-nya tuh nggak muncul. Makanya aneh ya. Kayak nge-frozen gitu dia. Aku tadi kayak udah yang button tumble-nya juga udah coba, yang up-nya coba, tapi kayak nggak nge-restart gitu. Nggak ada logonya gitu. Loh, gak mau dia. Halo? Enggak bisa. Dia gak bisa dibuka. Gak bisa di-unlock. Gak bisa juga itu Spotify, karena tadi aku kan habis nyalain lagu. Terus kalau sebelah kanannya di slide, dia tuh kan masih ada tuh kayak yang bisa play music, yang kayak gitu-gitu, tapi yang bisa di play cuman musiknya doang, yang lain nggak bisa. Iya, yeah, aku juga kepikiran gitu tadi. Mendadak banget, aneh. Dia pakai bottom tombol tapi itu nggak bisa. Kocak banget lagi showroom, HP-nya nggak bisa nyala. Oke. Tadi kayak aku udah coba kayak setengah menit gitu. Tidak terjadi apa-apa tapi. Terus aku coba pakai si yang hello, yang gitu-gitu kan. Si itu, si Mbak. Tapi dia kayak gak bisa buka juga karena kekunci. Kakak hilang. Halo? Hah? Atas. Oke. Atas sekali, bawah sekali, tombol. Oke, mati. Tapi ini ke headphone aku juga pernah nggak connect, tapi ya pencet dua kali habis itu dimatiin, tapi kocak sih. Thank you ya kak. Oh, coba ini dia udah nyala, coba. Oke sip, oke des. Makasih aku bisa kerja. Makasih banyak, makasih kak, dadah. Kalau tadi udah coba nggak bisa. Emang kalau sama orang IT keren ya, langsung bisa. Malu. Oke guys, kita bisa mendengarkan musik lagi. Aku balas dulu pesan ya sebentar. Udah aman. Hmm.
my goodness. Malu banget. Kakak ada aneh-aneh aja kendala teknis Muna. Okay guys. You know I gotcha. Nah sekarang kita bisa bercengkrama lagi. Aku tidak stres lagi. I'm really not ace. Nothing in the world can make you feel the way you're gonna do too though. I really like it. Nothing in the world can make you feel the way you do the things you do. I love you and me. Dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. Dancing in the moonlight, nobody can see. It's just you and me tonight. Yeah, I love you and I love me. Dance cover ini. Ini susah tau. Soalnya kayak cuman Jenny doang yang bisa gitu. Aku udah makan. Tadi aku makan bareng-bareng sama anak-anak. It's just you and me tonight. You and me dancing in the moonlight. Nobody can see. It's just you and me tonight. Tadi aku ada latihan. Latihan dance and vocal. Did you guys see that? I don't care about your first love, this will be your first one, I'll give you last one. You need to be that only the question. Action, never been in love, never been in a thing. I don't better, 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 better change. I love you, I love you a lot. Wait, which one I love better, better off now? Same. Which one, cherry? Ada cherry di atasnya. Ya, begitu. Apa? Aku cuma ngasih tau gitu aja sih guys, sebenarnya aku showroom kayak tungguin ya 2024 bentar lagi ya. Terus besok juga kegiatan kita seru banget, kegiatan kita besok seru banget banget banget, kayak paling seru banget. Aku habis post foto di Twitter, di X, dilihat belum? Pada banget sih kalau belum. Terus kemarin kan itu ya, apa namanya? Apa namanya? So thank you. Bian kalian enggak ada so thank you. Terus fame dapat peringkat 27. Terus kita kayak aku sih, aku kayak mamahnya deh. Oh iya, kita tuh kita kan punya 4 member. Yang paling kecil tuh ada namanya Fam. Band kayak 48 member. Dia lucu banget. Kayak lucu banget. Dan dia tuh emang adik banget. Suka adik aku. Terus aku suka dance-nya dia bagus. Dance-nya dia bagus. Terus ada yang kedua, anak kedua, anak tengah nih, dua orang. Ada Cole.
Coleman and 48. Dia, Fem tuh usianya 19 kalau nggak salah. Maaf, maafin aku Dede. Terus Cole tuh usianya kalau nggak salah 21 atau 22 ya. Iya, dia enak banget. Dia bagus banget suaranya. Kayak bagus, bagus banget. Bagus suaranya, bagus, aku suka. Terus ada Hina-chan. Hina-chan, Hina dance-nya bagus. Terus dia tuh tapi kita tuh kayak kalau lihat Hina tuh lucu banget. Hina tuh lucu banget. Soalnya kalau udah lihat TikTok di Quadlips belum? Kita kan bilang, "Eh, ayo bikin ini yuk." gitu kan. "Ayo, ayo." Terus yang kita dulu kan, aku sama Cole dulu tuh pertama-tama kayak, oh iya, te-te-te-te, wage-wage-wage. Terus abis itu, kalian ya, abis itu mereka kan, terus kayak Hina kayak, "Hah?" Lucu banget. Terus aku bilang, kamu kayaknya biasanya lucu deh. Aku bilang, "Kamu lucu banget." Terus dia bilang, no. Dibilangnya di SKI dia keren, dia seksi, tapi di sini dia nggak bisa seksi karena ada aku kan, karena ada Feni, jadi dia nggak bisa seksi. Lucu banget. Hina. Kocak. Terus tadi di mana di Insta story-nya siapa ya, Cole? Apa kabar? Karena kan nih, makanya kayak teman-teman, maksudnya kayak kalau kita lagi ya IG live atau kayak gitu tuh emang susah kalau ngomong pakai bahasa masing-masing, tuh emang susah, tapi kita kadang selipin bahasa kita masing-masing. Karena tuh kayak misalnya kayak di Jepang kayak Hina itu kayak jarang pakai R. Jadi tuh susah ngomongnya kalau misalnya kayak ngomong ada R-nya tuh emang sulit. Ya aku tahu sih itu emang sulit. Terus tadi apa kabar? Terus Fem juga di Thailand tuh ternyata kayak chai. Susah gitu loh, kayak susah ngomong R juga. Jadi tuh kayak mereka susah ngomong R. Ya karena bukan bahasanya mereka sih. Jadi kayak kalau misalnya ngomong kayak apa kabar, susah banget mereka tadi. Apa kabar? Apa kabar? Lucu banget. Seru deh. Beda-beda semua. Terus aku di sini kalau ngomong bahasa Indonesia kalau telepon sama staff JKT aja. Terus kemarin kan aku kan ke Bangkok itu ke Thailand kan sama member JKT. Terus kayak karena di sini kebiasaan setiap hari ngomong pakai bahasa Inggris. Terus ke sana. Jadi ngomongnya kayak iya. Terus pas kesini lagi aku jadi lupa bahasa Inggris karena kemarin aku ngomong bahasa Indonesia. Kayak begitu. Seru sih, banyak belajar. Aduh, ajarin bahasa Sunda. Enggak deh, susah. Aku udah makan banyak makanan Thailand di sini. Happy. Chai. Aku enggak culture shock, enggak culture shock loh. Maksudnya kayak enggak sih, karena mungkin Thailand salah satu negara yang aku sering kunjungi juga. Jadi pas di sini tuh kayak oh udah tahu banyak hal gitu loh, kayak tentang transportasinya gimana, cara beli makannya gimana. Tapi mungkin kalau dulu kan datang ke sini buat liburan, kayak cuman seminggu gitu habis itu pulang. Kalau sekarang tuh kayak ini aja udah hampir berapa minggu ya aku di sini? 3 minggu. Udah 3 minggu. Masih ada 1 bulan lagi. Kayak aku 2 bulan stay di negara orang. Itu kayak emang beda sih, beda banget. Aku keren deh sama orang-orang. Mungkin anak rantau kayak beda kota aja kita kan suka kayak ngerasa gimana gitu. Terus aku kayak di sini kayak iya enggak bisa kan, biasanya aku kalau libur terus kayak suka main ke kantor gitu kan. Kalau di sini kayak yang enggak ada libur juga sih, cuman kayak iya bukan di Indonesia gitu. Tapi untungnya kalau tentang culture sih it's okay, everything fine. Aku bisa
Nonton, oh iya, tapi kita belum tahu debutnya di mana sih. Nanti teman-teman datang ya kalau yang bisa waktu kita debut, jangan lupa teriakin Fede gitu. Aku waktu kemarin kan ada live di BNK Live Studio, terus kayak fansnya Bangkok, fans BNK Forte, fans Bangkok, kayak mereka bikin project buat Quad Lips gitu. Terus aku kayak terharu. Itu kan kayak baru pertama kali kita even di luar bareng, maksudnya pertama kali Quad Lips ada even di luar. Enggak di luar juga sih ya, maksudnya di BNK, di studionya BNK. Terus kayak fans-fansnya datang bawa kayak Quad Lips gitu kan, terus kayak terharu. Ya, doain aja nanti semoga anak-anak bisa main ke, ya nanti mungkin kalau udah debut kan bisa bisa main-main ke Indonesia perform. Soalnya kan kita kan emang unit global. Ya jadi kita tuh karena kita unit global, jadi kita akan melakukan aktivitas di negara kita masing-masing. Kayak misalnya nanti kita ada aktivitas di Indonesia, ada aktivitas di Thailand, ada aktivitas di Jepang, ada aktivitas di Manila juga. Jadi kayak seru sih, walaupun pasti bakal sibuk banget. Maksudnya bakal, kayak aku juga bakal bolak-balik. Karena aku gak, iya, ya aku pasti bakal bolak-balik Indonesia. Kayak misalnya lagi kegiatan di Jepang, mungkin aku bolak-balik Indonesia, Jepang. Atau mungkin lagi di Manila, bolak-balik Indonesia, Manila gitu. Kalau di Bangkok juga pasti bolak-balik Indonesia, Bangkok. Seru sih, seru banget. Jadi mohon dukungannya ya teman-teman. Oh iya, terus Quad Lips tuh lagi cari kayak nama fandom gitu loh. Maksudnya kita tuh pengen cari nama yang bagus buat fandomnya kita, tapi kita belum menemukan dan belum mencari yang kayak bener-bener, oh apa ya, tadi baru meeting sebentar abis itu kayak kita lanjut lagi kegiatan. Ya kita belum nentuin apa tuh, tapi mungkin nanti pas debut Januari sih pasti udah ada. Sebenernya kita tuh belum pernah coba yang waktu kemarin pertama kali event tuh, kita tuh yang belum pernah coba berempat karena Hina waktu itu baru datang langsung live kan. Jadi kita tuh kayak belum Jiko Shoka itu kayak gimana ya, kita bagusnya belum mikirin ke situ. Jadi itu kemarin pas live kayak ya what should we do, like I don't know. And ya udah kayak ya kita harus mencari. Ditunggu aja ya. Kuatku. Squad. Oh, so. Squad. Kita sebenarnya, aku pribadi, aku lebih kayak pengen cari yang emang ada meaningnya gitu loh. Maksudnya yang kayak ada meaningnya. Jadi kayak buat PR buat aku sih. Apa kalau di showroom tuh kayak hilang gitu enggak sih, hilang semua. Aku harus buka apa ya? Di mana ya? Twitter. Nanti aku buka deh, aku buka di Twitter. Ba, 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 ba.
Who's Quadlip's funniest member? Hina, Hina. Lucu banget deh Quadlip tuh. Hai. Tapi ya kalau bareng sama mereka terus jadi kayak kadang kangen ya sama member JKT gitu. Instagramnya Quadlips. Kemarin juga kita live. Iya kita tuh live tuh di Instagram tuh emang gak terlalu lama karena kadang tuh ya you know ya gitu deh. Kalau disambung mungkin next kita bisa lebih lama. Aku lapar, tapi kalau makan ke bawah, jadi aku kayaknya kita live sampai jam 6:30 atau jam 7. Jam 7. Jam 6, ya 6:30 atau jam 6 atau 5 menit lagi. Ya sekitar segitulah. Wah, ini apa lagi? Bentar ya guys, aku sambil ngecek-ngecek ya. Enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Oke. Sama ini apa kemarin? Iya, ini kalian tuh kan manggil aku Yanti. It's like the members and the staff like confused about who is Yanti. It's because my name is Fanny. So please just ya tolong panggil aku Fanny. Karena mungkin apa ya? Mungkin ya kayak ada mungkin fansnya BNK, fansnya Manila, fansnya SKI kayak ngelihat Yanti siapa gitu, Yanti siapa gitu. Nanti akan mungkin fansnya Quadlips kedepannya juga kan kita nggak tahu ya, karena emang tujuan kita ada pasarnya tersendiri. Jadi aku harap ya kalian juga panggil aku Fanny aja. Empen it's okay, empen it's because Fanny empen it's okay. Tapi kalau Yanti maksudnya itu nama aku juga, cuman lebih baiknya alangkah lebih baik kalau memanggil aku dengan nama Fanny. Karena itu bikin bingung orang sih, beneran kayak mereka bingung juga kayak gitu. Fanny, ya Fanny aja. Empen juga mereka tuh susah juga bilangnya, kayak orang luar mungkin enggak, kalau kita kan biasanya empen, empeng, ya emput, siapapun lah empen, emput, empeng, apa siapapun itu kayak gampang kan bicaranya. Tapi kalau orang luar itu bicara empen, empen tuh susah. Jadi tuh empen Yanti itu susah, jadi mungkin ya lebih enaknya kalau kalian panggil aku Fanny aja. Sebenarnya Empen juga dulu tuh karena Cici kan, Cici selalu manggil aku Empen ya, it's okay. Kayak member Quadlips juga pengen coba manggil Empen ya nggak apa-apa gitu, it's because we are close friend, it's okay. Tapi untuk orang yang baru kenal kayak takutnya nanti mereka jadi bingung. Ini tiga orang yang berbeda gitu. Ini tiga member. Ini kan ada 4 member. Ini ada namanya Empen, Yanti sama Fanny. Satu lagi siapa? Kan nanti ngitung. Biar enggak pusing aja. Ya resiko nih guys, Mas. Tolong pengertiannya. Tolong pengertiannya kakak-kakak semuanya.
kalau di JKT emang ya lupen ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau lagi di Quadlip saja. Takutnya kayak pada bingung aja. Tengah kita harus menetapkan satu panggilan yaitu Feni. Udah Feni aja, Feni. Aku nggak bercanda ya. Gitu. Bu fokus di JKT atau Quadlibs? Kakak tolong baca. Aku sudah nge-tweet sudah menjelaskan. Aku kan fokus dua-duanya. Jadi aku tetap member JKT48 dan aku juga member Quadlibs. Pasti nggak follow ex aku ya. Makanya nggak tahu. Begitu guys. Tadi sih informasi yang mau saya sampaikan. Susah membaca si kocak. Sampai ketemu. Kita ketemu tanggal. Tanggal berapa? 16 ya? Meet and greet, iya. Kita ketemu di meet and greet. Here, doakan aku.
Semoga lancar-lancar. I will do my best. Pasti dong, masa enggak? Harus. Tapi ya bahasa Thailand susah banget. Seru sih. Aku lagi lihat X, lagi lihat X tuh susah ya. Ribut X. Kalau Twitter kan oh Twitter. X. Gitu guys. Kalian ada yang udah tanyain gak sama aku? Aku maksudnya aku kita live sampai makan malam ya. Karena aku udah lapar. Tonight, ta 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 ta. My love, na 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 na. Fanny, please stop ya. Quietly, please come to Indonesia. We are fans far from Indonesia. Excited for Quad Lips and Fanny. Stop bikin kenapa bikin hashtag gini ya Allah. Nanti kalau udah debut boleh bikin hashtag gitu boleh. kita kan nggak bisa perform juga. Seru banget. Yang kalian kalau mau tanya boleh mention aku aja. Aku baca kok mentionnya, aku lagi baca mention. Soalnya di showroom terbatas. Gak bisa ngetik panjang. Tonight, tonight. Aku lihat foto aku zaman dulu tuh kayak, ih, Fanny zaman dulu. Lucu banget, Fanny. Jangan lupa follow media sosial Quad Lips ya, teman-teman. Nanti kapan-kapan aku ajakin yang bocil-bocil live bareng deh. Aku ajakin. Cat rambut lagi enggak teh? Rahasia. Aku kan JKT48 member. Jangan please come to Indonesia. Please come to Indonesia dong.
Hina-chan, like, she still learn English, so we help her for studying. And she is so cute. I have schedule for Hina, like, you can speak Nihongo, you can speak Nihongo, like, for da-da-da-da, and you must full, like, speak English like that, da 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 da. Aku seperti mama. Ukuang-sang. Hina-chan, bentar lagi pasti bisa kok, bisa lancar bahasa Inggris. Mencari makanan yang bisa aku makan, tapi aku bisa makan semua yang ada di sini, tapi aku pengen makan ramen. Should I get ramen? I think no, but I think yes, it's okay. Oh, I try snapback. Like for the, it's not snapback, but it's similar to snapback, I think. Last one I used to Quad Lips live in BNK48. It's snapback. Because it's not cut, not like just like this. The white one, it's snapback. No, that's no. Really? This is not cap. This is just like look like snapback. You know. Tapi ya enak, aneh banget aku di sini kayak enggak kepikiran seblak sama sekali. Malah kalau di Indonesia tuh kayak pengen pesan terus kan, kayak pengen pesan seblak gitu, mau makan seblak. Tapi di sini aku nggak kepikiran karena aku di sini mikirin Quad Lips. Tapi seru sih, aku kayak seru banget. Di Jakarta aku mikirin JKT, di sini aku mikirin Quad Lips dan the JKT. Suka. Tapi aku udah lama nggak lihat JKT. Apa kabar di JKT? Lo baru juga berapa minggu. Nanti yang teman-teman yang lain datang ke sini juga tuh. Yang kloter 2, nanti kita akan bertemu dengan kloter 2. Kita, aku akan bertemu sama Gracian, pasti dia kangen banget sama aku, tapi dia gak pernah chat aku, males banget, gak. Males, terus aku telepon dia gak angkat, males banget aku deh. Ini wifi-nya tuh, kenapa ini tak mau.
should be like, it's not. Let's cry together. Fanfic waktu aku lagi recording Mahagita volume 2 ini kayak I can hold my tears. So actually when I was like record the song I was crying. Bisa kalau cerita ada orang nangis. Pulang sendiri. Mari menjadi pohon sakura yang abadi supaya bisa menjadi sebuah titik mulai. Oh, thank you. If you like my voice, thank you. Kenapa jadi pohon sakura? It's because the song, it's good, so nice, so good. Ini apalagi aku suka banget nih liriknya ini. Wah, orang pernah melupakan arti hidup, segaikan bunga kering yang terselip dalam hati. Semua orang pernah melupakan arti hidup. Kalau kamu belum ya berarti belum. Oh, mari jadi pohon sakura yang abadi. Sesungguhnya aku ingin kamu terus ada di sampingku. Tetapi aku tak bisa menghentikanmu. Tiap kali
Chihuahua ding 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 ding. Cumbu sakura, ku jadi tahu waktunya telah tiba. Musim semi perpisahan kita setelah melewati kesedihan. Manusia tak menyadari arti dari. Iya, kenapa ya gitu ya manusia? Berlinang dari kedua matamu, walau ada di belahan dunia manapun. Aku mau punya sahabat kayak gini. Tenagaku, karena itu kamu tidak perlu merasa risau. Pada akhirnya kamu menemukan impianmu. Kawaikan kita bertemu lagi. Love you, I say goodbye my dearest. JKT tuh gak 48 dulu tuh keren gitu menurut aku. Jalan menuju stasiun yang menancap. Betapa kami tak lewat kita dua. Finn, are you happy? Yes, I wish. But I am. Oh, relate dengan kehidupan so many song. 48 group song is like teach you. I don't know. Tapi kadang kayak kalau dengerin lagu, iya ya. Aku kemarin dengerin apa namanya? Hanya lihat ke, terus aku kayak gak usah takut di sini, kayak gak usah takut sama tempat yang baru. Akan terlihat memandang jauh ke depan dan membulatkan tekad. Ayo melangkah ke sana. It's good song. Bertemu denganmu yang selalu bersama. Masa remaja kita yang penuh kenakalan. Kita tahu bahwa hal yang teramat penting untuk kehidupan ini di masa depan. Waktu sekarang menyenangkan, tapi tak akan berlanjut selamanya. Jangan terus terbuai. The Green lagu ya. Terakhir kalinya dia akan ku tampil dengan keren. Walau aku masih takut pada tempat yang baru, tidak ada kata mundur. Jadi belakang hanya ada angin yang bertiup. Wow. It's a good song. It is. Yes. Cinta kemudian patah hati, lalu seperti anak kecil berdiri di ayunan. Kata-kata yang kotor semua ku teriakan. Di saat itu pun kamu tetap menemani aku.
Walau seberat apapun kesedihan tak berlanjut selamanya. Ayo hadapilah. Percayalah pada hari esok, walaupun tiada aku, tetap sah hidup sendiri. Walau bercampur jalan berbeda, langit terus mengusapkan kita. Aku suka. Coba kita punya lagu yang dipunya sama Portiatis. Semua. Ku berangkat. Ada lagu 46 yang aku suka banget. Tidak, aku lupa judulnya. Kedepan dan terakhir kalinya, dia akan ku tampil dengan keren. What? Aduh, mati. Cinta memiliki, jangan digalakan. Hanya ada angin yang bertiup. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Yes. Wow, 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 wow. Saatnya ulang lagi deh. Anjlok banget ya lagu-lagu. You were the saddest. I'll be disgusted. Don't worry, lies. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. The darkness inside you can make you feel so. Aku lagi suka lagu ini. Lagi suka banget. Show me a smile then, and I'll be unhappy. Can't remember when as I saw you laughing. This world makes you crazy, and taking all you can be. Just call me up, cause I will always be there. Shining through, I see your true color.
Di sini panas sama aja kayak Indonesia. Sama kok, sama kan? One stop, get guap, 10 white toes. Apa ya? Aku mau ramen. Pertamanya JKT48V keren banget, mau lihat deh aku nanti. Udah selesai. Thank you udah mampir ke showroom aku. Nanti kita showroom lagi. Oke deh. Thank you.
Nah, kita bacain podium. Kita bacain podium dari 13. Ada Kayu. Kalian janjian ya? Kalian sama Kayu pasti kalian lagi sebelahan. Nanti si Yudi sudah bayang. Nanti kita meet and greet kan? Dan tuh show. Bye-bye. Makasih Kayu. Makasih Kado. Naki. Halo. Thank you. Kita-san. Arigatou gozaimasu. Kajipo. Makasih. Kadado. Thank you, Kak Danon. Nanti ketemu kok. Desember kita ketemu. Molly Cupcake, who are you? Aku tunggu di Thailand. Aku tunggu sini ya. Oh, saya gak kesini. Beautiful Sun, thank you. Aduh, nomor 6 bacain gak ya? Aku pikir dulu ya. Thank you, Kak Ilham. Joey, thank you for coming. Kak Patrick, thank you. Risma, makasih banyak deh. Oh, sekarang November. Bentar lagi kamu wisuda. You got girl. Pretty bestie, thank you. Love you. Tante Barbie. Kamu bener-bener ya emangnya. Bye, Tante. Lapin. Thank you guys. See you next week maybe. I wanna go out. No. I wanna go dinner. Bye bye. Amerika, ini baru datang. Udah dari tadi aku mulai orangnya. Besok aku ada jadwal pagi, jadi aku usahain sekarang tidurnya gak terlalu malam. In this love, it's just us. Bye bye, see you December. Ketemu langsung, tapi nanti aku bakal sign, akan sering-sering showroom biar kita bisa ketemu secara online juga. See you. Kalian mau ikut aku makan? No, I don't want it. Aku nanti gak makan. Makasih giftnya. See you next time. Bye. Thank you yang udah nonton. Aku screenshot. Bye bye. See you next week. See you there. See you there. Where? Bye bye. Nanti kalau aku deket tema kan mungkin showroom lagi, enggak tahu. Let's see. Bye bye.